Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Riffat semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas informasi yang berhubungan dengan jual beli. Tentunya di sini saya akan bahas sederhana mungkin, dan saya akan bahas sesingkat mungkin tentang bagaimana seharusnya kita melakukan cara jual beli motor, terutama motor bekas yang tentunya aman dan bisa dipertanggungjawabkan, yang dimana saya bahas hal ini yaitu pada video selanjutnya. Saya akan bahas tentang bagaimana saya tertipu 9 juta gara-gara membeli motor Honda Beat 2017. Untuk kronologinya akan saya sampaikan, tetapi di sini kita akan berbicara terlebih dahulu tentang kiat-kiat aman dalam melakukan jual beli sepeda motor bekas secara online, yang umumnya yang bisa kita lakukan pada media sosial Facebook. Oke, memang untuk saat ini banyak sekali orang yang sering melakukan transaksi via online, terutama mungkin kita sering jual beli lewat media Facebook. Mungkin Anda di sini saya tidak akan membahas tentang produk lainnya, tetapi mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat bagi Anda yang berjualan di ataupun Anda ingin membeli sesuatu di media sosial. Kecuali kalau Anda sering berbelanja di Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak, itu menurut saya sudah aman karena itu ada penampungan transaksi atau menggunakan pihak ketiga. Di sini kita akan berbicara seandainya Anda berbelanja taruhlah Anda berbelanja di Instagram ataupun di Facebook. Langkah pertama yang harus kita perhatikan yaitu kenali reputasi toko tersebut. Itu merupakan hal wajib yang harus kita analisa ataupun riset. Kita harus bisa melihat ataupun meriset apakah penjual tersebut sebelumnya pernah melakukan penjualan ataupun pernah atau mungkin dia punya tempat lapak ataupun tempat jualan. Tetapi yang saya bahas di sini berhubungan dengan dunia motor, ya. Jadi apakah penjual motor tersebut memiliki riwayat yang bagus dalam jual beli? Oleh karena itu, jika Anda ingin membeli kendaraan motor di media sosial, pastikan penjual tersebut memiliki riwayat penjual yang baik, dan selalu dicek. Jika dia memberikan nomor rekening, silakan Anda cek di video sebelumnya yang sudah kami bahas bagaimana cara mengecek nomor rekening yang aman ataupun nomor rekening yang sering digunakan untuk penipuan penjualan. Untuk videonya sudah saya bahas di video sebelumnya, silahkan Anda cek. Kemudian poin yang kedua yang paling umum, sebenarnya walaupun jarang tapi mungkin kedepannya bisa saja ini ada, walaupun sudah ada beberapa situs yang menyediakan penampungan sementara, yaitu yang kedua yaitu bayar pembelian kendaraan tersebut yaitu menggunakan lewat rekening penampungan sementara. Tentu saja hal ini merupakan cara aman yang bisa kita lakukan saat bertransaksi secara online, khususnya untuk jual beli sepeda motor, yang dimana dengan sistem pembayaran ini tentu saja uang yang kita transfer tidak langsung ke penjual tersebut, melainkan akan ditampung di pihak penengah, sehingga jika barang tidak sampai ke tempat kita, apalagi jaraknya jauh, tentu saja uang tersebut tidak akan langsung bisa ditransfer ke pemilik. Begitu pula jika Anda berpura-pura tidak menerima barang, tetapi sebenarnya Anda menerima barang, itu juga tentu saja akan lebih berbahaya karena Anda bisa terkena tuntutan hukum. Jadi cara-cara penampungan ini sebenarnya lebih relatif lebih aman untuk transaksi jual beli online, khususnya untuk sepeda motor. Selanjutnya, cara aman yang bisa saya bagikan di sini yaitu dengan memilih metode COD. Jadi COD ini istilahnya adalah cash on delivery, yaitu yang dimana merupakan sistem pembayaran yang dilakukan ketika kita menerima barang dari kurir pengiriman. Ya, dan sehingga pada barang sampai, maka Anda hanya bisa membayarnya di tempat. Dan menurut saya ini merupakan cara yang aman dan efektif untuk dilakukan saat ini. Dan metode COD ini sebenarnya sudah banyak dilakukan untuk saat ini, tetapi kita juga harus hati-hati dalam memilih COD. Nanti saya akan jelaskan bagaimana saya tertipu 9 juta ketika ada konsep pada COD seperti ini. Nanti video selanjutnya akan saya jelaskan, tetapi ini saya rangkum secara garis besarnya saja. Kemudian selanjutnya, tips yang bisa Anda gunakan yaitu selalu menggunakan layanan internet banking di rumah, dalam artian yaitu Anda jangan menggunakan layanan internet banking menggunakan komputer umum, yang dimana dengan Anda menggunakan layanan internet banking dengan layanan komputer di kantor ataupun apalagi di warnet itu sangat berbahaya sekali, karena Anda sudah meninggalkan sase dan coki pada riwayat tersebut. Jadi alangkah baiknya Anda tidak menggunakan layanan internet banking yang sifatnya pribadi, kemudian Anda menggunakannya pada layanan komputer kantor. Walaupun kasus ini jarang terjadi, mungkin saja suatu saat nanti Anda pernah melakukan transaksi yang secara terpaksa menggunakan komputer kantor, maupun apalagi jika menggunakan gadget orang lain. Lebih baik jangan. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu selalu waspada penipuan. Ini hal penting yang untuk saya sampaikan, dan tentunya sebagai konsumen kita harus pintar-pintar untuk selalu mendapatkan informasi dari penjual tersebut, terutama penjual kendaraan motor yang dari perorangan. Walaupun pada dasarnya ada beberapa penjual motor yang sifatnya perorangan, tetapi dia masih dia itu seperti mediator pada suatu perusahaan. Contohnya Riffat Jaya Motor itu kan mediatornya banyak. Jadi ketika Anda ingin membeli sepeda motor ataupun menjual motor, Anda cross check dulu atau mengecek dulu apakah tempat tersebut benar-benar ada, kemudian apakah penjual tersebut benar-benar termasuk salah satu tim dari perusahaan tersebut, Anda harus menanyakannya langsung kepada dari perusahaan tersebut. Contohnya di sini showroom Riffat Jaya Motor. Pada setiap akhir video Anda bisa menemukan nomor telepon yang sering kami cantumkan pada outro video. Sehingga ketika ada orang yang menjual motor ataupun jual beli kendaraan yang mengatasnamakan showroom kami, Anda bisa menanyakan langsungnya ke owner kami. Apakah dengan begitu Anda bisa menanyakan tentang nomor teleponnya ataupun tentang namanya, apakah dia benar-benar karyawan dari apakah dia tim dari Riffat Jaya Motor atau bukan. Karena tidak menutup kemungkinan sekarang ini banyak orang yang menyalahgunakan atas nama perusahaan-perusahaan lain, dan dia melakukan penipuan seolah-olah penipu ini merupakan salah satu karyawan dari perusahaan tersebut. Contohnya kira-kira seperti itu. Maka sebelum Anda membeli sesuatu ataupun menjual sesuatu, terutama yang berhubungan dengan sepeda motor, Anda harus cross check hal-hal tersebut. Oke, mungkin hanya itu saja dulu tips kali ini yang bisa saya sampaikan, dan selalu waspada terhadap penipuan online yang ragamnya semakin banyak. Dan atas kunjungannya saya ucapkan terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye bye.